Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, pemirsa. Evaluasi Heru Budi, pejabat Gubernur DKI yang sudah satu tahun ini menjabat apa kata Nasgem ya apa kata Nasdem ya perilakunya kayak sionis wow, kasar juga ini ya serangannya terhadap Heru Budi perang dah kalau sudah seperti ini ya ini <tuh>, perkembangan baru disorot lagi setelah tenggelam ya Heru Budi oleh polusi udara oleh kemacetan Jakarta tampaknya nggak punya keterampilan memang untuk memadai, secara memadai gimana mengelola Jakarta ya kelihatannya memang belum kelasnya <laughs> tapi karena ditugaskan ya bukan ditugaskan oleh rakyat tapi ditugaskan oleh pemerintahan pusat gitu ya dia mengabdinya ke pemerintahan tugas ya pemerintahan pusat bukan ke rakyat kalau sekarang ini Uh, rakyat kecewa habis-habisan, ya dia kelihatannya memang gak peduli, ya. Dan inilah yang ditangkap oleh uh, Nasdem. Ya, ini disampaikan oleh Ketua Fraksi Partai Nasdem DPRD DKI Jakarta, Wibi Andrino, menegaskan Heru Budi Hartono mengemban tugas sebagai pejabat Gubernur DKI Jakarta hanya terbatas seremonial semata. Kalau baris berbaris, ya mestinya bisa gitu maksudnya ya. Dan Fraksi NasDem DKI menilai kinerja Heru hanyalah sebatas seremoni, dan ternyata dia terlihat sangat gugup memimpin Jakarta. Itu saat dihubungi oleh media, ya, kata uh, Wibi Andrino itu. <tuh> Wibi menilai dari kebijakan yang diterbitkan oleh Heru itu tidak kokoh, terlebih dalam mengatasi permasalahan polusi udara di Jakarta. Dia menilai seolah Heru tidak menganggap serius kasus tersebut. Itu mengapa pemirsa, tugas itu kemudian diambil alih oleh pemerintah pusat, dan Jokowi memerintahkan kepada Luhut, "Nah, mungkin..." polusinya disedot Luhut habis-habisan sehingga Luhut kelelahan <laughs> ya dan Luhut langsung ambil tindakan kan ya ganti dengan mobil listrik gampang kan kayak <laughs> kayak -kaya begitu ya tapi saya kira Luhut sudah uh, pemulihan di rumah sakit Singapura kabarnya menantunya apa-apanya itu lama ya gimana lagi sudah kan repot memang ini Jakarta tetapi kalau memang orang itu enggak punya kemampuan dipaksa untuk berpikir ya jeblok sampai muter-muter juga enggak ngerti apa yang dilakukan. Orang sudah ngeluh ya kalau kita naik pesawat tuh pemirsa dengan ketinggian berapa ya? 500 apa 1000 meter gitu ya. Masih di sekitaran Jakarta begitu kelihatan sekali eh, apa namanya? polusinya itu kayak seperti eh, apa ya e, awan gelap tapi betul-betul merata begitu ya dan itu tidak ditemukan di bandara lain ya hanya di sekitaran Jakarta aja ya itulah yang terjadi ya itu banyak juga ke, terlibat e, kebijakan yang dibuat olehnya e, saat menghadapi permasalahan polusi ya ya seperti itu kedua adalah kemacetan makin tak terkendali ya ini laki-laki ya Heru Budi tempo hari pernah mencoba ya untuk merombak kebijakan yang sudah diambil oleh Anies Baswedan membuat jalan kaki dipakai jalan raya eh malah akhirnya macet lagi. Nah, dia tidak mau ngambil eh, apa tanggung jawab itu, nyalahkan anak buahnya. Itulah kocaknya <laughs> Heru Budi itu ya. Nah, terus simbol-simbol yang tampaknya ada sisa-sisa kebijakan uh, Anies Baswedan itu coba dipertele seperti Jakarta Kota Kolaborasi yang dulu sempat Anis tuh uh, tebak tempat gitu di situ pakai sepeda gitu kan. Ya itu karena sudah enggak ada Jakarta Kota Kolaborasi terus tanya kepada publik ini daerah mana apa gitu loh. Karena sudah dicopot. Jadi memang kocak ini ya. Nah sementara itu kesalahan uh, Hero yang paling fatal menurut Wibi ya adalah uh, warga kampung Bayam sampai detik ini belum berhak atau belum diberi hak untuk menempati Rusunawa kampung susun Bayam. Ini kampung susun Bayam ya. Itu sudah dibangun oleh Anies Baswedan. Untuk warga ini, ternyata uh, mungkin ya, sangat-sangat senang dengan Anies, dan karena itu dibenci oleh uh, gubernurnya ini. Ya, mereka dibiarkan terlantar. Mereka yang bertahan di rusun tersebut diusir dengan cara apa, pemirsa? Akses airnya dimatikan, listrik dimatikan, bahkan tempat ibadah ditutup perilakunya kayak Menteri Pertahanan Israel ya Zionis gitu ya ini kan perang ini ya listrik dihentikan pasukan listrik untuk Gaza ya air juga dihentikan bahkan ketika ada mau bantuan pangan itu juga dicegah oleh Israel jadi mirip begitu tapi apa benar sih seperti ini gitu kan kita tidak tahu persisnya uh, seperti apa ya tetapi kalau ini betul Ya, tanpa ada argumen atau alasan yang jelas sementara rusunawa itu dibangun memang untuk e, warga kampung susun bayam kemudian tidak boleh ditempati apalagi akses dan listrik airnya diputus tempat ibadah ditutup. Nah, ini memang e, ya mungkin rasa kemanusiaannya sudah hilang. Jadi karena kebenciannya kepada Anis itu dampaknya sampai ke warga kelas kecil pun dia nggak peduli karena mungkin juga dia harus tanggung jawabnya kepada Jokowi kan kamu saya perintahkan untuk pejabat gubernur ini untuk menghilangkan semua jejak Anis supaya Anis tuh tidak dikenang gitu tapi kamu nggak bisa itu yang satu-satunya yang tampaknya ditakutkan oleh Heru Budi itu dan inilah Kenyataan-kenyataan semakin membuat orang itu yakin, supaya pemerintahan ini sebera, segera berakhir. Ya, anak buahnya, anak buahnya bolo dupa, ya, semua gubernur, pejabat kota, bupati, wali kota yang diangkat karena memang alasannya untuk pemilu serentak, ya, itu. Memang, akhirnya memang mengabdi kepada pemerintahan Jokowi semua, tapi sepertinya malah balik arah. Ya, kelakuan para pejabat yang anti kepada Anies pada akhirnya malah menunjukkan menggelar karpet merah kepada Anies, walaupun itu tidak langsung. Tetapi benarkah sampai disebut layak disebut sebagai Zionis? Ini saya kira perlu ada perdebatan. Bila taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.